niaga ni dia ada disiplin diri, siap masa, insyaAllah dia akan berjaya. Lagi satu, persembahan kedai kita, walaupun warung kita ni berjalan, persembahan tu kena cantik macam kedai Pak Long ni. Nama Pak Long sebenarnya Syahrim bin Ismail, berasal dari Bitra, Kedah. Umur 59 tahun. Pak Long berniaga hampir di Bandar Baru Bangi ini 23 tahun lah. Dulu Pak Long sebelum menceburi perniagaan burger ni, Pak Long bekerja sebagai JKR selama 36 tahun. Bermakna JKR ni bermakna dulu pukul 4 suku dah habis kerja. Pukul 6 terus meniaga burger sampai pukul 1 pagi. Macam tu lah rutin harian tu, macam tu lah. Benda ni bermakna atas minat kita. Lagi satu, meniaga ni dia ada disiplin diri, siap masa, insyaAllah dia akan berjaya. Lagi satu, persembahan kedai kita, walaupun warung kita ni berjalan, persembahan tu kena cantik macam kedai Pak Long ni. Orang akan pandang, oi, cantik lah persembahan kedai dia, orang akan datang. Lagi satu, harga burger tu jangan terlalu tinggi, bermakna kita buat berpatutan. Bermakna macam Pak Long jual burger besar RM10 sahaja, bermakna orang yang pendapatan rendah ni, dia boleh kongsi dengan anak-anak ramai, boleh makan 3 orang satu burger. Mula-mula first time dalam masa tu Pak Long baru umur 19 tahun lah, di Ipoh, Perak, depan Super Kinta. Mana kalau orang Ipoh tahu, orang lama-lama Ipoh tahu, tu lah, itulah first time Pak Long meniaga di Bandar Baru Ipoh. Pak Long tu datang minat dengan spontan, ingat nak meniaga lah, try tengok meniaga burger ni macam mana. Nekat Pak Long, mana Pak Long berusaha, berjaya sampai sekarang. Bermakna total semua Pak Long meniaga burger 42 tahun. Bermakna Ramli Burger pun kilang tu baru-baru nak buka, baru nak berkembang. Resepi ni macam kami cincang roti besar tu, idea sendiri Pak Long, jangan spontan. Apa itu kami cincang roti besar? Ayam campur daging, dalam tu telur 2 biji, black pepper, mayonnaise, sauce. Selain ayam campur daging, kita ada menjual rusa, anak, kambing, burung unta, ikan, udang. Burger cincang ni Pak Long memperkenalkan selama 10 tahun lah. Masa tu Pak Long perhati semua satu Malaysia tengok burger kecil kan nak. Ini Pak Long fikir di sendiri nak, Pak Long nak upgradekan lagi, tempahkan roti besar ni. Bermakna namanya Kawin Cincang Roti Besar hingga ke hari ni. Kadang-kadang customer-customer Pak Long ni, dia tengok benda roti besar ni tak pernah ada, satu Malaysia tak ada, satu dinamo baru. Bermakna nama pun Kawin Cincang, bermakna kalau bahasa bakunya ayam campur daging, jadi nama satu pelik. Orang akan cuba. Alhamdulillah sekarang graf tu tinggi sikit lah. Kawin Cincang Roti Besar ni bermakna dia punya ramuan dia, ayam campur daging dicincangkan, dalam tu telur 2 biji, black pepper, mayonnaise, sauce dan cheese. Simple lah resipi ni. Nah, burung unta pun macam tu, burung unta, anak rusa, kambing tu dicincangkan juga macam daging campur ayam. 10 tahun lepas Kawin Cincang Roti Besar tu hanya RM6 sahaja. Harga bahan mentah naik, Pak Long naik RM1 saja, dan yang terbaru ni Pak Long naik RM10 ni. Tak mahal, itu pun tak mahal lagi. Mana walaupun kita menjaga tepi jalan, tapi yang penting persembahannya kena cantik. Macam Pak Long bubuh sekarang ni, roti ni, roti besar ni, mana orang akan datang dan orang akan cuba apa produk yang kita buat. Itu yang fokus Pak Long. Mana bukan saja kita bubuh roti depan lah, itu ada matlamat kita untuk tarikan pelanggan. Kita akan membuat rusa cincang roti besar. Pelantar ni kena lebih sikit, baru sedap. Ini daging rusa dicincangkan. Lepas tu kita buat telur 2 biji. Daging cincang ni memang susah nak dapat ya. Harga dia pun berpatutan, murah dan sedap. Dia memang guna 2 telur. Sos cili, sedap rasa. Black pepper, mayonnaise,
rusa ni memang benda ni memang sedap untuk ni lah, untuk buat burger ni. Lepas tu kita campur cheese eh. Rasanya bukan macam daging dengan ayam. Rusa ni daging dia memang sedap, manis-manis. Ha, kita boleh eh. Lepas tu kita bumbu mayonis. Okey. Jadinya rusa roti besar. Kita tengok seluruh Malaysia burger kecil. Sekarang ni kita nak buat lain pada yang lain. Itulah Pak Long pergi, meratalah Pak Long pergi cari roti besar ni, lalas dapat dekat kilang roti dekat Puchong. Gamble ya Pak Long, gamble. Order banyak dan kita susun untuk perhatian orang lah. Orang tengok. Kita ni daripada kumpulan Surf Kit. Ha, ini yang kita ada. Itu design mu. Dulu lah 80-an dulu, rocker dulu ni. Main gitar. Masa tu Battle of the Band. Masa tu buat pertandingan dekat Ipoh. Ah, masa dulu lah, lah cuci tangan lah. Dulu sebelum pandemik, kita nak memeriahkan lagi kedai kita. Walaupun warung tepi jalan, Pak Long ada buat basking depan kedai Pak Long. Owner dia bukan Pak Long panggil basking-basking lah. Pak Long sendiri yang main muzik di sini untuk hiburkan hati pelanggan Pak Long. Okey, yang Pak Long cakap tadi, bagaimana persembahan kedai kita tu kena, kita kena buat idea kita sendiri. Macam poster. Poster tu kita kena buat, nak buat gambar kita pun tak apa. Jangan kita duk cimplak orang. Oh, dia ni, dia orang ni produk sendiri, ciptaan dia orang sendiri. Itu yang kita nak. Semenjak Pak Long ilhamkan roti besar kahwin cincang ni dengan resepinya sedap, berpatutan dengan harganya, lama-kelamaan customer buat bertambah hingga ke hari ni. Bagaimana benda yang kita buat ni, kita buat macam kita makan sendiri. Jangan kita buat cincai dalam perniagaan, walaupun perniagaan tepi-tepi jalan pun. Yang customer-customer Pak Long tu artis banyak, macam-macam artis. Kadang-kadang sampai Pak Long pun tak kenal. Yang penting dalam perniagaan ni kita kena promote. Hari-hari kita promote. Bagaimana nak bagi orang tahu, nak bagi orang yang belum tahu tu akan tahu. Jangan kita tak promote, tunggu orang datang lah, tak boleh. Okey, ini roti ya. Margarin. Saya pakai telur dah biji. Dua biji telur. Ha, dia semua buku besar. Ha. Ni ayam campur daging eh. Ayam campur daging ni dicincangkan. Ha, cincangkan eh. Kita bubu black pepper. Ha, ini sos. Okey. Okey. Mayonis. Ini kita bubu cheese. Okey. Dah masak telur ni, kita balutkan. Okey eh. Ha, macam ni. Dia jadi besar macam ni. Kita nak bagi sedap lagi, bubu margarin bagi lebih, mayonis kena lebih, cheese, sos pun kita kena pakai sos, bukan banyak jenama sos. Kita pakai sos yang terbaik, yang grade A, baru dia sedap. Kita bagilah garing kan. Ha, bagi garing. Okey, lepas tu kita ubah ni. Kalau nak makan, bagi dia masak betul-betul. Simple lah benda ni, simple. Salad saja. Ini mayonis. Jadi macam ni ya. Lepas tu jadi macam ni. Pengalaman manis Pak Long, itulah satu-satunya Pak Long dapat istirah daripada Ismail Sabri, The Malaysia Book Record. Memang payah nak dapat, tapi bermana usaha gigih kita, insyaAllah kita akan berjaya satu hari. Yang penting disiplin. Niaga ni macam kita beranja juga, kena ada disiplin. Pengalaman pahitnya, mula-mula kita meniaga burger. Masa tu store kecil, pakai payung. Kadang-kadang ribut datang, kadang-kadang roti berterabur dengan angin tiup. Berterabur itu pengalaman ini. Tapi kita jangan patahkan semangat, terus berjuang. Betul berjuang sampai sekarang. Kadang-kadang respon daripada customer. Customer tu dia sebagai raja. Bermakna dia beli produk kita. Kalau dia ada komplain-komplain, kita harus terima.
dan kita harus memperbaiki. Jangan ada dah. Sekarang ni Pak Long Pokor untuk putrak. Putrak. Ha, sekarang ni ada satu putrak. Baru mencubalah, baru nak fokus benda-benda ni. Persembahan kedai tu pun tak semacam putrak-putrak lain. Kita buat cantik macam keadaan yang tengok sekarang kedai balik. Macam ni lah. Fokus Pak Long sekarang ni meningkatkan lagi perniagaan Pak Long. Sekarang ni Pak Long ada cawangan, 5 cawangan. Di Kelang, di Sepang, di Kajang dah 2 dan di sini. InsyaAllah Pak Long akan buka lagi cawangan di Teluk Intan. Okey, pada customer-customer Pak Long, datanglah ke kedai Pak Long di Seksyen 15 Bandar Baru Bangi dan di cawangan-cawangan kami seperti di Sepang, Bandar Baru Kelang, Kajang. Belilah ni ciptaan Pak Long sendiri, kawin cincang roti besar. Nak lebih tahu lagi apa itu kawin cincang roti besar, kedai-kedai semua, bolehlah tengok dalam FB ataupun TikTok Pak Long Syahrim bin Ismail. Boleh, anda akan tengok semua cawangan-cawangan Pak Long ada di sekitar. Customer Pak Long yang berdekatan boleh mencuba.